Ya, Anda kembali menyaksikan Lensa Indonesia Siang. Pemirsa, baru-baru ini dunia maya dihebohkan dengan pernikahan seorang pria asal Magelang, Jawa Tengah dengan seorang bule asal Inggris. Ya, ini berita yang bikin banyak orang baper, pemirsa. Ini jangankan warganet, karena orang tua dari pria bernama Nur Hamid itu pun tak menyangka bahwa anaknya bisa menikah dengan perempuan cantik asal Manchester, Inggris itu. Video prosesi ijab kabul antara pria asal Muntilan, Magelang, Jawa Tengah, Nur Hamid, dan istrinya, seorang bule asal Manchester, Inggris bernama Polly Alexandria Robinson, viral dan menghebohkan jagat media sosial. Banyak warganet baper alias terbawa perasaan melihat pernikahan Hamid dan Polly. Namun tak sedikit pula warganet yang mengapresiasi pernikahan lintas negara yang digelar secara sederhana di Dusun Gaten, Desa Banyu Biru, Magelang ini. Sementara itu orang tua Hamid, Mohadi dan Jawariah tak menyangka putranya berhasil mempersunting Polly. Mereka mengaku kagum dengan sifat rendah hati menantunya. Menurut orang tua Hamid, menantunya bahkan tak segan turun ke dapur untuk membantu mertuanya memasak. Senang, mau dia senang di sana mertua, besan saya ya senang. Bisa, mau masak-masak, kepingin masak-masak, apapun, mau ikutin saya, mau masak, mau. Kisah cinta Nur Hamid dan Polly Alexandria berawal saat mereka bertemu di Pulau Bali, Agustus 2017 lalu. Polly merupakan seorang wisatawan, sedangkan Nur Hamid diketahui bekerja di Bali sebagai pemandu wisata. Hubungan mereka pun terjalin baik hingga akhirnya memutuskan menikah pada 16 Desember 2018 lalu. Dan rencananya keluarga Nur Hamid akan berkunjung ke Manchester, Inggris untuk bersilaturahmi dengan orang tua Polly. Dari Magelang, Jawa Tengah, Singgi Aji, RTV.